bisa ya guys ya, gue lupa. Oh bisa guys, bisa guys. Nih dulu. Oh bisa bisa bisa. Ternyata bisa dikombo guys. Halo semuanya, selamat datang di channel Chansi Gaming. Pada video kali ini kita kembali lagi memainkan game Losaga Academia, yang mana kali ini kita akan mereview hero yang bernama Kung Fu Master. Gue yakin kalian para old player atau pemain-pemain yang jadul gitu kan pasti tahu dengan hero ini. So, daripada kita kangen, yuk kita review. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita subscribe ya guys ya, karena bantuan kalian sangat berarti untuk channel ini. Langsung saja kita masuk dalam videonya. Nah, jadi gini guys, ini hero premium. Nggak, gua nggak tahu yang keberapa, tapi ini hero dulu banyak sih yang pake, karena kombonya yang cukup banyak. Jadi kita langsung aja review ulang ya guys ya, daripada kalian nostalgia kangen gitu kan. Jadi kita review aja. Ini pertama kita basic attack ya guys. Basic attack kayak gini. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Seperti itu guys untuk basic attack ya. Sekali lagi guys ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah seperti itu. Nah kemudian di holdnya guys, atau mungkin kita dash attack dulu kali ya. Dash attack biasa kayak gini. Nah ini dash attack yang biasa nih guys. Nah kayak gitu dia, dia kayak nyungkil guys, nyungkil ke atas. Nah kemudian dash attack di holdnya kayak gini. Sama kayak skill ya, skill armornya striker guys. Tapi ini versi lambatnya. Oke, kalau udah dash attack-nya udah, kemudian di hold ya guys ya, kayak gini. Hmm. 15 hit guys. Set. Kalau kalian di hold terus ya, di hold gini terus guys. Kayak nggak bisa dilepas guys nih. Gue di hold doang nih guys. No. Anjay. Kalau kalian males ya guys, misalkan dia hotnya udah nih. Bentar guys, bentar kita munculin dulu guys. Lepas. Begitu guys, jadi kayak dia hot. Lepas. Kayak gitu. Nah kemudian air attack nya kayak gini. Air attack biasa. Kayak gini. Air attack di hot sama aja sih guys. Bedanya kalau air attack yang biasa kayak A, A terus D itu tendangannya lama, tapi kalau misalkan A di hot dia cepat turunnya guys. Udah gitu. Nah kemudian udah sih nggak ada lagi kalau misalkan dari serangan dasar ya. Set. Nah kemudian kita bahas skill ya. Ini skillnya God Fist, jadi kayak ngelempar duit gitu guys. Dan dia bakalan ngikut si lawannya. Dia juga kayaknya sih bisa ya guys ya, gue lupa. Oh bisa guys, bisa guys. Nih telo. Oh bisa bisa bisa. Ternyata bisa dikombo guys. Kalau misalkan nih ACC nih kita jatuhin dulu deh nih. Set, dan dia bakalan ngejar duitnya. Bisa kayak gitu guys. Kemudian skill helmnya kayak gini. Apa anjay? Oh kayak gitu guys. Kayak counter attack gitu loh, kalau misalkan ada yang mau dekat. Apa sih? Oh. Oh, cepet guys. Ada nggak sih? Apa nih? Gue lupa guys. Tadi bisa sih. Oh, harus deket. Nah kayak gitu guys, harus deket lawannya baru bisa. Lanjut skill armor kayak gini kan, sama kan kayak armor ya striker guys. Ini armor lagi. Nah kayak gitu. Nah kemudian skill weapon ya kayak gini. Nggak berhenti berhenti guys, kayak gitu guys. Sebenarnya kayak
skill weaponnya ini lo bisa lakuin pakai pakai kayak gini doang, guys. Bedanya nih lebih cepet aja sih. No kan? Udah gitu doang aja. Nah, untuk combo aja sendiri, kalian bisa pakai basic attack biasa. Kan 8 hit. Kayak gitu. Atau juga bisa kayak gini. Dash attack-nya biasa. Lari, D. Kayak gini juga bisa. Nah, kemudian kayak gini juga bisa, guys. Harusnya sih bisa ya. Set. Tapi sayangnya nggak, udah nggak bisa, guys. Emang nggak bisa apa ya? Gue lupa, anjay. So, udah lama banget gue nggak ini. Oh, bisa, guys. Asal timing kalian pas. Aduh. Oke, lagi coba. Nah, kan? Kena kan? Bisa, kan? Nah. Lagi, guys. Aduh, timingnya salah. Lagi, 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 lagi. Oke, lagi, guys. Hup. Kayak gitulah, guys. Kombonya gue sebenarnya agak kurang mengerti ya. Oke. Lagi coba lagi, guys. Aduh, nggak kena anjay. Oke gitu, guys, untuk review Hero Kung Fu Master. Sorry guys ya kalau misalkan ada salah penyebutan atau apa. Jadi ya cukup sekian video gue kali ini. Jangan lupa tambah like, share, dan subscribe. Thank you for watching and goodbye.